Hari ini kita pulang, guys. Sebelum pulang kita mau main arung jeram di bawah sana. Oke, kita turun semua karena itu arung jeramnya nggak bisa kita naik, terlalu berbahaya kalau harus kita naik rame-rame. Jadi di sini kita harus kasih turun semua barang-barang kita biar lebih aman. Di kondisi sungainya itu begini. Tidak mau dia harus ditarik. Inilah keseruan perjalanan kalau kita mau ke Long Tua. Kalau di bawah situ masih ada arung jeram yang di ujung situ, tapi sudah tidak separah yang ada di sini. Pakai kayu. Kita lihat bagaimana cara masyarakat di sini menurunkan perahu untuk melewati. Jadi begini teman-teman, keseruannya kalau kau jalan ke Long Tua.
Oke. Satu perahu sudah selamat sampai ke bawah. Tinggal satu perahu lagi. Nah. Tinggal ke bawah situ. Itu lagi sana satu perahu lagi. Pokoknya di sini tuh seru. Perjalanannya tuh luar biasa pokoknya. Hanya orang-orang yang berjiwa petualang yang tempat itu stepleset itu. Oh, mandi dia bukan stepleset. Real perjalanan ke Long Tua ini seru. Jadi untuk melewati Giram, hal-hal yang begini harus dilakukan karena biar kau camping bagaimanapun tidak mungkin kau bisa lompat-lompatin ini batu kan. Seru lah pokoknya di sini. Tuh bergotong royong untuk menurunkan perahu kita. Setelah sudah turun nanti baru kita lanjut naik lagi. Nyangkut pantatnya. Mati terus. Mantap guys. Mantap guys. Kenapa aku enggak bantu? Karena memang aku dilarang untuk bantu. Ini sudah menjadi tugas mereka, bilang mereka. Biar Bang Ipung enggak usah, Bang Ipung di atas saja. Mantap, Rang! Semangat! Pak Daud! Ini Pak Daud motorisku. Bang Iwan! Mantap! Kayak strike ikan pelian ya! Pak Daud, ya bagus. Capek Pak Daud ya. Jadi kalau di Arung Jeram itu memang naik lebih mudah daripada turun. Karena turun itu kita harus ikuti arus, sulit untuk mengendalikan ketintingnya. Makanya kalau turun biar lebih aman ditarik dia begini. Jadi masyarakat di sini memang sudah terbiasa. Kalau kita jalan tuh batu-batu di air tuh ngeri. Kata hantuk-hantuk lutut. Menarik. Yang ini. Weh.
Ya, selamat. Tidak ada kendala, guys. Jadi hari ini kita pulang. Dan kita sebelum pulang nanti kita main arung jeram di sini pakai perahu karet. Nah, itu kita nyaci, nggak ditarik begini. Kalau ketinting kita harus turun. Pokoknya saksikan keseruan-keseruan kita di Long Tua. Teman-temanku yang ada di rumah, kalau memang kalian punya waktu, datanglah ke sini untuk merasakan sensasi petualangan di Long Tua. Kalau kita naik ke hulu sana, itu sudah kita tembus Malaysia. Jadi masyarakat di sini kalau mau ke Malaysia naik tinting, habis itu dilanjut jalan kaki. Karena di sana ada arung jeram yang dia sudah betul-betul kayak air terjun. Jadi perahu ke tinting itu nggak bisa lewat. Jadi mereka dari sana mulai jalan kaki sampai ke Malaysia. Entah berjualan, kerja, menjenguk keluarga. Jadi Long Tua ini adalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Berada jauh di pedalaman hutan Kalimantan. Oke, kita lanjut main arung jeram. Itu peralatannya sudah pada Daud bawa. Kita akan melewati jeram-jeram ini. Nah, sampai ke bawah sana. Kita tunggu perahu karetnya lagi. Itu baru diambil. Pak Daud, jadi kita main arung jeram nih Pak Daud ya. Itu helmnya untuk keamanan kepala. Jadi kalau jatuh kita aman kalau jatuh dari perahu. Karena pakai helm, pakai pelampung. Seru lah pokoknya. Kita naik dari atas sana tadi. Tempat ketinting tadi nggak bisa lewat.